Hai guys, welcome back my channel yang paling random nih guys. Kali ini bocah random berada di Jogja di Filosofi Kopi nih guys. Kalian tahu kan film Filosofi Kopi? Nah, film Filosofi Kopi itu ada di Jakarta kafe kopinya. Ini kita kafe kopi Filosofi Kopinya itu di Jogja gitu guys. Jadi Filosofi Kopi itu ada di Jogja juga, bukan di Jakarta doang ya guys. Nah, ini rame sekali ya guys, banyak yang pesan. Lanjut guys, tuh Filosofi Kopi guys. Di sini ada baju mungkin dijual atau aksesoris gitu atau merchandise gitu kan, nggak tahu deh, pokoknya itu baju dijual apa enggak, apa merchandise gitu ya kan. Nah, ini Filosofi Kopi itu kebanyakan outdoor terbuka ya. Outdoor terbuka maksudnya semi indoor terbuka. Nah, ini teman kita nih guys, kenalkan, itu barusan teman kita namanya Dimas. Okay. Di sini kita sedang melakukan pemesanan kopi yang paling rekomendasi di kafe ini gitu guys. Di sini suasananya di pinggir jalan ya guys. Kafe Filosofi Kopi itu, kafe Filosofi Kopi itu letaknya ada di pinggir jalan ya. Jadi maklumlah rame, ada suara motor dan mobil. Selain Filosofi Kopi, di sini juga ada kafe juga loh guys. Jadi di sini tuh ada dua kafe, ada dua merchant. Nah, ini area favoritnya. Jadi orang-orang nongkrongnya di sini karena paling favorit banget nih tempat. Nah, seperti yang saya bilang, di sini tuh ada dua merchant, ada dua kafe. Oke, jadi bukan Filosofi Kopi doang. Ada satu kafe lagi di sini, guys, gitu. Nah, ini dia kafe yang satu lagi nih, guys. Oke, guys, ini dia kafe berikutnya, guys. Di dalam Filosofi Kopi itu ada dua kafe ya, namanya tuh BJGer. Nah, ini dia kafe satu lagi yang berada di Filosofi Kopi gitu. Baca. Jadi di Filosofi Kopi itu ada dua kafe ya, ada dua merchant. Menunya juga beda-beda ya guys. Oke. Hai guys, kita cobain kopinya ya. Ini kopi yang paling favorit di Filosofi Kopi nih guys. Seh, ya kan? Nggak afdol rasanya kalau nggak foto di sini. Nah, ini daftar menunya. Oh iya, sekali lagi ini kafenya itu letaknya di pendesaan gitu, di pinggir jalan raya gitu, ya kan. Santailah nongkrong di sini meski banyak motor yang lewat, mobil yang lewat gitu. Cuma tetap adem di sini, suasananya tuh pendesaan banget, asli, ya kan. Di sini kita pesan kentang goreng dan es kopi, ya kan, karena kentang goreng itu adalah makanan yang paling banyak dicari orang, guys. Apa sih? Gua jancuk. Oke, guys. Saya rasa cukup sekian ya video vlog kita kali ini. Yang ini videonya vlog ya. Kita nge-vlog di Filosofi Kopi, bukan review.
Jadi mohon maaf ya kalau infonya kurang jelas, infonya kurang banyak gitu, mohon maaf ya. Sekali lagi thank you.